Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam ini datangnya dari unggahan Leslar Gemoy 24 ya. Di sini ia mengunggah postingan dari Babang Ganteng Rizky Billar yang tengah berada di rumah barunya. Dan kita salpok ya kepada kolam yang berada di depan Abang Rizky Billar. Dan ini tentunya menjadi kabar yang pertama ya. Dan di kabar kedua ada unggahan yang sama dari Leslar Gemoy 24. Di sini terlihat Ayah Kejora lagi MC dengan Abang Ganteng Rizky Billar. Di sini terlihat video call antara Ayah Kejora dan Rizky Billar mengenai pembicaraan kepada rumah baru daripada Rizky Billar. Dan di situ terlihat ya Abang Ganteng Rizky Billar mengatakan bahwa kolam yang di rumah barunya adalah kolam untuk Leslar Junior. Wah, ini semakin go publik saja ya hubungan antara Dede Lesti Kejora dan Abang Rizky Billar semakin real dan semakin fix ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Ada akun Instagram Yunias Ka Anggun yang mengomentari ya, rumah baru ya Mi. Ada juga Anissa.olala tidak lupa menuliskan sebuah komentar. Itu kolam yang lagi diliatin ke Ayah Kejora ya, yang buat Leslar Junior belajar berenang. Itu adalah komentar dari para sahabat dan para fans yang tentunya mendukung Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Dan di kabar ketiga kita salvo kepada Dede Lesti yang tengah berdandan. Namun kita salvo kepada jam yang dipakai oleh Dede Lesti Kejora dengan jam yang dipakai oleh Abang Rizky Billar. Ternyata couple ya. Lihat saja bentuk corak dan warnanya sama. Sama-sama berwarna coklat. Wah, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa hubungan mereka semakin real dan semakin go public ya. Kita doakan saja semoga apa yang dicita-citakan oleh pasangan ini menjadi sesuatu yang nyata dan semoga cepat dihalalkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.